Wah. Ini hair cap yang itu dilepas aja. Oh. Lali ya, Le. Terus, sandalnya itu dipakai aja. Ini kantor, bukan sawah. Oh, jadi ini kantormu, toh, Mas Mul? Ya ampun, kantor kok bagusnya kayak ngene lho. Ayo masuk, pakai dulu sandalnya. Dibanding yang sebelumnya. Nak, sini duduk. Jam. Ya, Mbak. Lah dong, manis, kaos. Ya. Males. Mas, Nak. Nak, mau kemana? Tadi bukannya lagi pesan minum. Habis tadi kata ujang. Eh, itu minuman gue belum diminum kok. Ambil aja. Order, buru-buru. Eh. Nak. Nak. Hah? Lu katanya sahabat. Kalau sahabat jangan kayak gitu dong. Kalau ada masalah diobrolin baik-baik. Dianya aja, Sel. Gua ajak ngobrol baik-baik. Dijutekin mulu. Ini salah, itu salah. Gua juga bingung. Lama-lama kan gua juga sebel juga, Sel. Ya dari elunya dong, cari cara buat ngomong baik-baik. Gua kasih tau ya, cewek tuh baper, tau nggak? Jadi jangan lu makin tambah bete deh. Dah, cabut coba. Hah? Kok lu cabut? Ambil orderan. Lagian minuman gue juga udah diminum sama lu. Gak bayar ya. Dah. Mbak Prima. Iya. Masuk. Mul? Kenapa, Mul? Ibu, silakan duduk. Ah, matur nuwun. Ya. Mul, itu ibumu? Bukan. Itu namanya Mbok Pur. Kalau ibu saya namanya Suprihatin, beda. Terus, ngapain lo bawa ke kantor? Saya nemu Mbok Pur di terminal dan saya membantu dia mencari alamat rumah anaknya di Jalan Bungur. Terus ketemu? Enggak. Oh, kasihan. Terus gimana dong, Mul? Ya saya kesini itu minta bantuan Mbak Prima. Untuk? Mencarikan alamat rumah anaknya Mbok Pur di Jalan Bungur. Tapi gue coba cariin deh, ya. Pagi, Mbak. Pagi, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau ngambil pesanan atas nama Suci. Oh iya, sebentar ya. Saya ambil dulu. Ya. Ini Mbak pesanannya. Oh iya. Bilnya udah ada di dalam ya. Oh iya. Berapa, Mbak? Semuanya jadi Rp372.000. Rp372.000, oh iya. Mau bayar cash atau pakai card? Bayar. Bayar. Aduh. Kok dompet saya nggak ada ya? Hah? Ih, beneran nggak ada nih, Mbak. Terus gimana dong, Mbak? Oh, atau gini aja deh, Mbak. Nanti saya balik lagi ke sini, nggak nyampe 30 menit kok. Ya, ya, pesanannya tolong disimpan dulu ya, Mbak. Jangan lama ya, Mbak? Iya, iya, iya. Kemana itu dompet cincin ketinggalan di rumah? Kemana ya? Nah, kalau di GPS nih, Mul, Jalan Bungur itu ada banyak di Jakarta. Tuh, lo tau nggak rumah alamatnya anaknya Mbok Pur itu di Jalan Bungur yang mana?
Bentar, Mbak, tak tanya Simbo. Ya. Ya ampun. Mbak, jangan tiduran di sini, ngisi-ngisi ini loh. Enak. Habis tempat duduknya mentul-mentul enak banget. Nganti ketiduran aku. Mbak, Mbak inget gak alamat rumah anak yang Mbak Pur itu yang di Jalan Bungur yang mana? Pokoknya seinget Simbo, Jalan Bungur nomor 49. Tok. Berarti satu-satunya cara lo harus datengin semua Jalan Bungur di Jakarta. Tapi mau sampai kapan? Ya sampai ketemu lah, Mul. Nanti kalau lo udah nyampe di Jalan Bungur, salah satunya yang mana aja di Jakarta, lo kabarin gue biar gue bisa mantau lo lewat GPS di sini. Ya? Menurut gue, Simbo tuh gak usah diajak. Terepot. Ya. Ya, siap. Tidak. Iya, Bu. Oh, jadi udah ketemu ini. Rumahnya si Joko. Iya, Mbak. Hebat amat. Matur nuwun ya, Mbak. Iya, sama-sama, Bu. Semoga alamat rumah anaknya Simbo cepat ketemu ya. Iya. Loh, rambutnya kok ada buntut burung? Kuning-kuning. Mbak itu kuno, nggak tahu. Itu janur kuning. So, Sel. Ngapain lo di sini? Gue lupa bawa dompet. Sementara gue ada orderan OkFood lagi. 372.000. Banyak banget. Gue nggak punya kalau uang segitu. Udah nggak apa-apa. Ntar gue minta sama yang order aja ya. Lah, yang order rumahnya di mana? Di Pamulang. Buset, jauh banget. Jam segini juga masih macet kalau ke sana. Mana ya? Lupa lagi. Bentar ya. Ya, gue adanya cuma 50 ribu doang. Gak usah deh, gak cukup juga. Gak apa-apa, siapa tau ya bisa buat nambahin. Gak apa-apa. Kasih enak ya. 372. Masih banyak lagi. Makasih ya, Noh ya. Iya. Bulan ya, dah. Hati-hati lo. Lah, terus kurangnya gimana tuh? Ayo, Mbok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papi pulang. Kok papi pulang sih, Pi? Ya ini mau nyariin alamat anaknya Mbok Pur. Biar Mbok Pur di sini aja. Oh, gitu. Iya sih, Mbok ya. Kasian kok diajak muter-muter. Terus papi enggak narik. Ya narik, nanti saya usahakan ya, Mbok. Oh ya udah, hati-hati ya. Mudah-mudahan cepet ketemu ya, Mas. I love you. I love you juga. Dek, udah kumpul berapa, Dek? Rp255.000. Aduh, gua pinjam sama siapa lu? Ya. Halo? Halo, Mbak. Udah sampai mana? Pulang, Mbak, ya? Oh, iya, Mbak. Ini, saya udah di jalan kok. Dari tadi di jalan mulu. Buruan, Mbak. Udah keburu makan siang nih. Iya. Tunggu sebentar ya, Mbak. Dek, gue udah teleponin sama yang order. Aduh, gimana dong, Dek? Mbak, Mbak. Ini Mbak Asna. Mbak Asna. Hah? Ini, Mbak. Apa? Mbak Asna kan nerima orderan OkFood. Duitnya kurang. Iya, Nak. Apa? Uangnya kurang. Tadi gue lupa bawa duit dari rumah. Kalau gue balik lagi, kelamaan. Kurangnya berapa? Rp50.000.
Ada kulkas mana ada 15.000 baru juga dapat satu penumpang. Enggak kok, enggak apa-apa nak, enggak apa-apa nak. Serius ke gue. Iya, anak tuh tahu. Ada cek lagi. 20. Nah, ini pas nih. Pas. Nih, goceng. Tapi lu ntar makan bayar pakai ini. Udah, terima aja enggak apa-apa. Cepetan. Serius deh, serius. Ade mah gampang. Alhamdulillah ya Allah, Ade lu penyelamat gue. Ya udah, gue berangkat dulu ya. Ya sana cepetan, nanti dimarahin lagi. Gede. Nah, Ade. Nih, semuanya jadi 25.000. Hah? Ade, gue